channel Diandel. Hai guys, apa kabar? Guys, hari ini aku mau share ke kalian tentang cara merawat tanaman yang kita beli online, guys. Mungkin beberapa waktu lalu ada beberapa video aku yang udah sedikit kasih bocoran tips-tipsnya bagaimana tanaman itu tetap tumbuh subur dan baik pada saat sampai di rumah kita, guys. Biasanya kalau beli online itu tanamannya harganya jauh lebih murah dibandingkan kita beli langsung di nursery atau toko kembang. Nah, aku masih pemula banget dalam urusan tanam-menanam ini, tapi aku terus belajar, guys. Jadi, aku akan share ke kalian bagaimana tipsnya untuk cara menanam tanaman yang kita belanja online. Nah, ini tanamannya kurang lebih kayak gini. Tapi sebelum kalian nonton videonya, seperti biasa guys, kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel Diandel. Nah, kalian udah penasaran kan bagaimana cara menanamnya dan apa aja yang aku beli? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ya guys. Biasanya tanaman yang kita beli online itu melalui proses perjalanan waktu antara 3 sampai 7 hari. Makanya biasanya dia lebih stres dibandingkan kita beli langsung di toko tanaman atau nursery. Nah, ini yang pertama aku buka adalah Calathea Silver Plate, guys. Ini termasuk wishlist aku juga. Nah, yang kedua adalah Calathea Zebrina. Nah, ini tuh wishlist aku juga. Lucu banget bahannya kayak bluebird, motifnya juga lucu, aku suka banget. Nah, yang ketiga ini aku beliin teman aku, tapi sorry banget pas aku buka bunganya patah, guys, dari sananya. Ini namanya bunga amaryllis atau bunga bakung. Kalian bisa lihat tuh udah patah duluan pada saat di perjalanan mungkin ya. Sayang banget, tapi secara kondisi sih dia seger banget. Nah, yang keempat ini tuh aku pengen banget, yaitu Peperomia watermelon namanya. Ini aku sampai beli 2, guys, saking penasarannya sama Peperomia watermelon. Nah, yang keempat, kelima, keenam ini adalah tanaman aglonema lipstick black flamingo namanya. Nah, dia ini listnya lucu banget, warnanya pink kayak aglonema red lipstick, tapi kalau dia warnanya pink, guys, jadi lebih dominan pinknya. Nah, yang keberapa nih, keenam, ketujuh ini aku beli neon caladium, cuman sayang masih baby banget sih neon caladiumnya. Nah, langsung aja aku ajarin cara penanganan tanaman yang stres itu ya guys, yang habis perjalanan jauh. Kalian siapkan air, terus tambahkan setengah tutup botol vitamin B1, terus kalian aduk rata. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa tambahin vitamin B1 yang untuk manusia ya guys, kayak vitamin IP atau apalah itu yang tablet. Kalian bisa masukkan, hancurkan, kalian masukkan ke dalam air. Nah, masukkan semua tanaman yang baru aja mendarat di rumah kita. Kayak gini aku masukin semua tanamannya supaya dia nggak stres karena dia mengalami perjalanan 3-4 hari. Dia nggak kena air ya, itu pastinya kalau kita orang tuh udah aus banget. Nah, dia nggak stres, kalian rendam kayak gini. Kalian boleh bersihin dulu sebelumnya tanahnya sebelum direndam. Kalau aku sih langsung aja waktu itu karena aku pikir medianya juga biar dia nggak kaget kalau langsung tanpa media. Tapi ada sebagian yang dibersihin dulu tanahnya baru direndam. Nah, ini kalian bisa rendam 2-3 jam supaya dia kembali normal keadaannya. Jadi stresnya udah mulai berkurang karena vitamin B1 itu bagus banget untuk menghilangkan stres dari tanaman tersebut. Nah, ini aku udah siapkan pot. Kalian jangan lupa kalau baru beli pot itu kalian cek lubang airnya. Nah, kalian bolongin lagi kayak gini karena kalau enggak ternyata dia suka nggak bolong, guys. Nah, kalau aku masukin pecahan genteng biar dia ada ruang untuk airnya ngalir di bawah, jadi nggak langsung ke dasar pot ya. Biasanya itu yang bikin busuk sih. Kalau aku pakainya genteng gini biar airnya bisa turun, bisa genteng atau arang ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa tambahin media tanahnya. Aku pakai
sekam bakar, media tanah yang udah jadi, terus aku juga pakai andam, jadi aku semuanya 1:1. Selanjutnya aku kasih furadan supaya dia bersih dari hama-hama tanah ya, kayak semut, cacing, ulet-ulet. Itu biasanya kalau udah dikasih furadan dia nggak mau deketin guys. Nah yang pertama aku tanam adalah black lipstick flamingo. Yang ini salah satu wishlist aku guys, cantik banget, daunnya tuh hijau pekat. Terus listnya itu warnanya pink, emang rada-rada mirip sama aglonema red lipstick. Tapi ini yang black lipstick flamingo namanya. Cantik banget, aku suka, makanya dia akhirnya aku beli. Nah setelah itu kalian tutup akarnya sampai dia bisa berdiri dengan tegak guys. Kalian bisa lihat ini bagus banget, tanahnya bisa kalian padetin. Nah kayak gini kalian padetin, tuh cantik banget. Nah kalian sisihkan dulu. Selanjutnya aku cek lagi pot yang baru aku beli ini untuk tanaman yang lain. Seperti biasa aku tambahin lagi bawahnya pakai genting guys, dia juga jadi nggak terlalu banyak media tanamnya. Ini sih cara aku ya, kalau kalian punya cara lain silahkan, tapi ini cara aku dan alhamdulillah selama aku pakai cara ini untuk tanaman yang beli online semua baik-baik aja guys. Nah kalian jangan lupa kasih lagi furadan supaya hama dari tanah itu nggak mau ngedeketin, kayak biasanya semut ya, soalnya kalau semut itu suka gigitin akar dan bikin tanamannya jadi mati. Nah ini aku tanam peperomia watermelon yang salah satu wishlist aku. Selanjutnya aku tanam yang caladium watermelon. Ini tuh masih riskan banget, masih kecil banget bayi. Aku agak worry guys sebenarnya dengan tanaman ini karena aku trauma kemarin sempat beli online karena terlalu bayi banget. Mungkin dia masih belum kuat untuk tumbuh karena terlalu stres di perjalanan. Jadi aku ada 2 tanaman caladium yang mati karena terlalu kecil banget menurut aku. Jadi dia belum terlalu kuat, jadi masih sangat riskan. Ini juga aku rada worry guys untuk caladium ini karena menurut aku juga kecil. Mudah-mudahan aja bisa tumbuh subur. Oke, selanjutnya aku bolongin lagi bagian bawah dari pot yang baru aku beli guys. Kalian bisa cek, biasanya bawahnya itu kurang lebar ya. Sekali lagi bolongannya, bolongan untuk airnya. Nah ini aku lanjut tanam yang Calathea zebrina, salah satu wishlist aku, udah lama banget. Nah ini ada daun keringnya, aku buang dulu guys biar dia nggak busuk nular ke akarnya, baru aku tanam. Nah ini udah aku mulai tanam Calathea zebrina ini dan alhamdulillah semua masih baik-baik aja, daunnya juga masih cantik. Cuma kayaknya untuk Calathea ini, aku punya beberapa Calathea, dia tumbuhnya itu lebih lama ya dibandingkan dengan tanaman kayak caladium. Tumbuh tunas barunya tuh dia lebih lama guys. Jadi kalau kalian yang baru nanam jangan kaget, sabarin aja kayak aku gini. Namanya juga pemula ya, justru proses pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang bayi itu bikin kita happy, ya gak sih? Nah ini selanjutnya aku mau tanam lagi, yaitu yang terakhir ya kalau nggak salah, ini Calathea silver plate. Cuman dapat 1 daun dong guys, tapi ya sudah lah ya, alhamdulillah disyukurin aja cuman dapat 1 daun. Dan ini tuh udah aku tanam 1 daun, jadi sabar-sabar nunggu daun yang baru. Nah ini setelah aku tanam semua guys, kalian bisa lihat belum aku siram. Nah terakhir aku siram pakai air yang tadi udah kita gunakan untuk merendam si tanaman itu sendiri karena sudah ada vitamin B1-nya. Nah kayak gini kalian bisa siram tuh biar dia mengurangi stres dari tanaman yang baru datang dari perjalanan jauh ini guys.
Okay guys, gitu aja info yang aku kasih. Kalian jangan lupa komen, like, and subscribe channel Diandel. Thank you. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dadah, salam satu hobi.